warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak, silakan dinikahkan pengantinnya. Baik, dengan ini saya mewakilkan kepada Pak Penghulu untuk menikahkan anak saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja akad nikahnya. Saudara Apoy, silakan ikuti kata-kata saya. Siap-siap. Akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Apoy bin Sanusi, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan seorang wanita yang bernama Wiyanti binti Waluyo Sasongko dengan mas kawin perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Waluyo binti Wiyanti dengan mas kawin. Nikah sama bapaknya? Pak Penghulu, sebaiknya diulang lagi. Pasti kita ulang lagi ya. Ya, Wiyanti. Wiyanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Apoy bin Sanusi, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan seorang wanita yang bernama Wiyanti binti Waluyo Sasongko dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Wiyanti binti Waluyo Sasongko dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Gimana saksi sah? Acara selanjutnya kepada mempelai wanita dipersilakan masuk. Mas Apoy, silakan disambut istrinya. Selamat ya, Tuh. Silakan dipasangkan cincinnya. Apa? Tulis dulu. Oh iya. Saya mah nggak pakai, biar istri saya saja ya. Karena kan udah sah, boleh. Iya. Tapi kan ini emas, Bang Paang. Lagian kamu ada tuh, kenapa maksa datang? Kan Neneng teh cuma mau bilang selamat aja. Lagian kan Umi teh bilangnya semua warga pesantren boleh datang. Iya,
tapi kita takut Neneng kenapa-kenapa. Neneng udah ikhlas, Cek. Cuman masih nyesel. Ya udah, Neng, kamu yang sabar ya. Benar.